masih tetap order maka terkita baby baik masih dapat dipajar kepada Edo kembali masih ke sana angka di batang Edo lagi-lagi dashboard terjadi sudah-sudah. Lagi-lagi serangan-serangan saudara Edo tidak bisa dibaca dengan mudah nampaknya saudara, maka lahirlah untuk angka yang pertama 1-0. Ada Edi keluar masukin, open dengan Dimo cukup keras, baik yang dilancarkan oleh Mas Dimo akhirnya merubah angka menjadi 1-1 saudara-saudara. Di mana saudara Boy Jember Boy ada lakukan jauh terima Belgia open berikan nampaknya serangan Febri Tasmo terjadi saudara-saudara, maka bola bertambah poin 2-1 dua menyerang satu betul saudara Febri antar-antar jauh terima tetan bagaimana ini pengembalian Mas Boy lagi-lagi bunuh diri anak-anak dari Jember Boy akhirnya menambah angka 3-1 tiga mengerang satu misal ada Haikal sana berbahaya di rumah gerak lambat saja yang cukup akhlas dilakukan oleh Mas Imang akhirnya angka berubah 2-3. Iya saudara Imang akan mencoba membangun serangan kembali bukan tidak datang ada Edo di sana berbahaya Edo lagi-lagi serangan-serangan saudara Edo tidak bisa dibaca dengan mudah para pemain dari Jember Bola akhirnya masih Belgia mencoba kosong ada timbang di sana memberikan Egi berbahaya dia masih dapat diobservasi dengan mudah lepaskan Aris dikawal ketat nampaknya saudara Aris ini akhirnya bola berpindah poin 3-4. Iya, Mas Dio akan coba-coba lepaskan ke atribut di belakang. Febri umpan lagi Irwan, Edo kembali. Masih dapat selamat lagi. Umpan berikan Egi coba-coba. Sayang sekali nampaknya serangan saudara Egi masuk. Akhirnya menambah angka 4-1. Masih tetap order angka dari kita Febri, Pak Irwan, berbahaya di arah. Edo masih dapat dipajar kepada Edo kembali. Masih ke sana angka di dekat tangan Edo berbahaya Edo lagi-lagi dashboard terjadi saudara-saudara maka bola berpindah poin 5-4. Iya saudara Edo loncat dari sebelah ada akan timbul ke sana berbahaya di Aika masih dapat diobservasi Febri mencoba lagi pagas lagi di tangan-tangan Jember Mulia saudara angka-angka berubah 6-4. Abankan bola sementara masih boleh dikuasai oleh Jember Mulia umpan berikan masih dapat selamatkan lagi 1-3 akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Egi akan coba-coba lakukan saya konsentrasi buat saudara Egi akan ketemu berikan Aris cukup keras baik yang dilakukan oleh saudara Aris akhirnya menambah angka kembali menjadi 7-5. Masih saudara Aris acak-acak sel terima menjaga apa berikan Teten salah pengertian nampaknya lepas kembali kuku keras salah pengertian nampaknya lepas kembali kuku acak sel terima menjaga apa berikan Teten salah pengertian nampaknya lepas kembali kuku keras sebaik yang dilakukan dari Fabri akhirnya menambah angka kembali menjadi 8-5. 8 menyerang pelipangnya 1-3. Lagi-lagi salah pengertian nampaknya saudara. Akhirnya angka berubah dan mencoba dia mundur belakang kaset. Konsentrasi bola sebelah kalau saudara Haika dilepaskan juga. Ada Edo di sana. Lihat ucap belakang. Kesempatan baik 1-3-5. Masih bisa diobservasi dengan tenang. Masih hidup namanya bola. Disimpan saja dengan tenang. 1-3-3 Dino. Sayang sekali pukulan saudara Dino. Lalu melebar dari saudara. Akhirnya angka berubah. 6-10-6.
10 banheiro, ada mau dijawab, apa berikan? Disimpan saja dengan modal saudara Tekan. Apa berubah kedudukan? 7-10. Iya, saudara Tekan, konsentrasi bola semuanya ke Tekan. Angkat ke tengah, memberikan dan cukup keras. Quick yang dilakukan oleh Mas Willy. Akhirnya menambah poin 11-7. Iya, saudara Irwan, nama macam. Angkat dari ke tengah, apa berikan? Dikala petak nampaknya cari sini, maka satu angka digodol kembali 12-7. Masih naik Irwan, Palsa dari Belgia mencoba kuasai, kirim saja Egi, umpan berikan, apalah yang dimau. Nampaknya kasbol terjadi cari sini, akhirnya bola berpindah poin 8-12. Iya, saudara poin konsentrasi bola sehat, akan ke tengah, umpan berikan Irwan, berbahaya dia itu. Namun tengah, umpan berikan Irwan, berbahaya dia itu. Namun masih ada Haikal di sana, bukannya Mazhar Tepen, lepas Nogobi, cukup ke. Mazhar Tepen, lepas Nogobi, cukup ke. Sebaik yang dilakukan oleh Nogobi, akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Bril. Zia, Mebel Talaga, Dulela Febri, ancang-ancang shot, seribu belakang, umpan berikan dan dari ancang-ancang shot, seribu belakang, umpan berikan dan ternyata saudara Dimong pun tidak mau kalah para pemain dari Belgia, akhirnya menambah poin 9-13. Iya, saudara Dimong konsentrasi bola sebelumnya lakukan, ancang-ancang siapa gerakannya 7, nampaknya belakang, umpan berikan dan pelanggaran terjadi nampaknya saudara Dimong. Pemain dari Sentopan dia mencoba mundur dia kalau mengasih. Akan coba-coba melepaskan cek. Dilepaskan sudah. Terima Febri. Masih Jabar selamat lagi. Febri kembali. Ada kami di sana. Umpan di kandang. Kembali. Ada kami di sana. Umpan di kandang. Egi. Pelanggaran terjadi nampaknya sudah. Akhirnya merubah angka. Angka 11 melawan 15. Ia 11 menyerang 52 mecau. Akan lagi Febri. Umpan di kandang. Ternyata serangan-serangan saudara Edo tidak bisa dibaca dengan mudah oleh pemain dari Jember Mula. Akhirnya Belgia mencoba mundur ke kipak kapasa. Ada di pemisah nama berikan Edo. Berbahaya. Ke kipak kapasa. Ada di pemisah nama berikan Edo. Berbahaya. Ke kipak kapasa. Ada di pemisah nama berikan Edo. Berbahaya. Bola-bola hijau yang dilakukan oleh saudara Edo tidak bisa dibaca mudah oleh Belgia. 12 menyerang anda baca. Umpan ke depan maksudnya. Lagi-lagi salah pengertian nampaknya saudara. Maksudkan untuk segera berganti pakaian dan langsung mendekati lapangan. Sekali lagi kami informasikan kepada Radola Putri dan juga Raja Pedesan, kami mohon untuk segera berganti pakaian dan langsung mendekati arena lapangan ya, untuk menghemat waktu. Iya, nampaknya pergantian pemain oleh saudara Eksi, yaitu saudara Aris, tim dari Belgia. Nampaknya saudara Egi masih mencoba membuka serangan kembali. Bukan, umpan berikan Febri, cukup keras. Ebe Gretek yang dilembali. Bukan, umpan berikan Febri, cukup keras. Membuka serangan kembali. Bukan, umpan berikan Febri, cukup keras. Ebe Gretek yang dilakukan oleh Nak Febri, akhirnya merubah angka kembali buat Belgia. Mebel Talaga 17-15. Reksi, angka lebih dekat tendang. Obar berusia tendang. Cukup keras. Reksi, angka lebih dekat tendang. Obar berusia tendang. Cukup keras sekali serangan yang dilakukan oleh saudara Tetan. Akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan Jember Mulia. Itu saudara Haikal akan mencoba melepaskan shot. Lepaskan lah, bagaimana nah Haikal nampaknya tidak mau kalau dengan biji. Modal dibuang begitu saja. Akhirnya saudara Endang lakukan shot. Akan kemuka berkedepan mau. Lagi-lagi tasbol terjadi saudara. Maka lemparkan saja bola kembali ke pangkuan Jember Mulia. Iya, Teten. Ancang-ancang Teten. Angkat
dari mereka. Sebelah kena langsung disamakan lagi. Namun kurang terwat nampaknya dari sudara. Akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi saudara-saudara. 18-18. Lepas lagi. Lagi-lagi bola cepat yang dilakukan oleh Mas Giri. Tukar dibaca para pemain dari Jumbar Moya. Akhirnya saudara Irwan mencoba lakukan kerja. Ada Egy di sana. Berbahaya Rimo. Lagi-lagi taspol terjadi saudara-saudara. 19-19. Saudara Boim amankan bola sementara. Masih boleh kuasa Mas Boim melakukan jauh. Terima reaksi. Terima lagi. Cek lagi berbahaya. Masih dapat diselamatkan Teten. Langsung diselamatkan Jumbo kembali. Angkat ke tengah. Over di kandang. Nampaknya bendungan yang cukup kokoh dilakukan oleh Mas Dimong. Maka satu angka dikerundel kembali. 20 melawan 19. Nampaknya unggul satu angka pemain dari Jember Moya ini. Masih juga boleh punya peranan untuk dilakukan. Angkat kebuka. Umpan beri gandaan. Masih ada lagi di sana. Lagi-lagi terpahut gawat nampaknya dari sana. Maka satu angka diraih kembali. 21-19. Masih dengan Boim. Angkat lagi Reci. Sodurkan ke tengah. Pasal ini cukup keras. Lagi Reci. Sodurkan ke tengah. Pasal ini lagi Reci. Sodurkan ke tengah. Pasal ini cukup keras. Kulit yang cukup tempat dilakukan oleh Mas Willy. Akhirnya angka berubah 20-21. Iya, saudara Febri, angkat diri dengan Teten. Teten di rumahnya. Lagi-lagi terbaut lawan nampaknya akibat sontekan yang dilakukan oleh saudara Dimong. 22-20. Iya, saudara Dimong akan coba-coba lakukan jauh. Dilepaskan sudah. Dari mana Febri? Umpan berikan. Ternyata serangan saudara Edo tidak bisa dia 24 menyerang 24 ke jauh. Umpan berikan. Berbahaya lima. Tidak masih dapat selamatkan lagi. Lagi-lagi terpaut kawan nampaknya saudara. Maka angkat berdua 25-24 saudara. Elek kolot deh. Di kuncinya 24-nya. Iya, nampaknya kedua kena masih sudah standby kembali di depan. Masih sudah reaksi punya peranan kembali dilakukan. Terima Mas Yolo. Open berikan. Egy mencoba lagi. Cukup keras. Lomba sudah. Akhirnya bola berpindah poin. 25 sama. Di mana Nahika akan mencoba konsentrasi bola. Ancang-ancang sebentar. Dilepaskan sudah. Ada reaksi. Langsung bisa. Sayang sekali. Pukulan saudara Febri. Terlalu longgar meninggalkan lapangan. 26-25. Masih tetap saudara Aida. Konsentrasi bola semuanya. Ada Edo di sana. Berbahaya. Cukup keren. Langsung ke saudara Aida. Nampaknya tidak bisa dibaca. 26-26. 26 penyerang 26 menteri. Secara edak coba-coba ada Mas Yoyok di sana. Open di kandang. Berbahaya sekali. Sebaik yang dilakukan oleh saudara Dimong. Akhirnya menambah angka kembali 27-26. Detik-detik akhir masih tetap menguasai bola sepenuhnya. Angkat Edo. Open di kandang. Dikawal tenang terus.